bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجداء بيننا وبينكم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة حفظكم الله جميعا، pada pertemuan yang lampau kita telah membahas sedikit dari sejarah kehidupan Bani Israel sampai pada hukuman yang mereka dapatkan disebabkan karena mereka mundur dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad, berperang ke Palestina. Bukan karena ada uzur, tetapi karena lebih mengutamakan rasa takut, takut mati, dan cinta pada dunia, sambil menghina Allah Ta'ala dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan juga telah kita lewati beberapa cerita di sepanjang perjalanan tersebut. Sampailah di akhir-akhir tahun ke-40 itu dari masa hukuman tersebut, datang malakul maut kepada Nabi Musa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahih beliau, mengatakan haddatsana Mahmud qala haddatsana Ibnu Mubarak an Ma'mar an Ibni Tawus an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa malakul mauti ila Nabiillah Musa alaihi salam faqala aslim nafsak, tapi riwayah yaitu dipersingkat tidak menyebutkan aslim nafsak, fa darabahu wa faqa'a aynah, kemudian Nabi Musa memukulnya yaitu memukul kepalanya sehingga membuat mata malakul maut itu lepas, faraja ila rabbih azza wa jalla faqala innaka ba'astani ila abdin la yuhibbul maut au la yuridul maut. Nulis yang baik. Malakul maut kembali kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan, sesungguhnya Anda mengutuskan saya kepada seorang hamba yang tidak suka pada kematian. Faradallahu ilaihi aynah, kemudian Allah mengembalikan kepada malakul maut matanya itu. Faqal kullahu, kemudian Allah irji ilai, Allah Ta'ala mengatakan kepada malakul maut, kembalilah engkau kepadanya. Wa qul lahu yada yadahu ala matni saur, dan katakan kepadanya hendaknya dia meletakkan telapak tangannya ke permukaan kulit seekor lembu. Fama min sya'ratin min sya'ariha illa walahu alfu walahu sanah,
maka tidak ada satu rambut pun yang berjaya ditutupi oleh telapak tangannya itu kecuali dia akan mendapatkan tambahan umur 1 tahun. Satu rambut, satu helai rambut itu nilainya 1 tahun. Fatala Musa summa madza? Ini diringkas ceritanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu malaikatul maut datang kepada Nabi Musa kemudian menyuruh melakukan apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kemudian apa setelah ini, setelah umur saya dipanjangkan? Maka malaikatul maut mengatakan, summal maut, setelah itu engkau tetap akan mati. Fatal al-an, maka Nabi Musa mengatakan, saya memilih mati sekarang saja. Faqabadallahu ruhah, maka Allah mengambil ruhnya, yaitu malaikatul maut yang mengambil ruhnya itu. Baik. Tapi sebelum itu, fasa'alahu ayyudniyahu ilal ardil muqaddasah ramyatan bil hajar. Nabi Musa memohon kepada Allah agar kuburnya itu didekatkan ke tanah suci. Pertanyaan untuk anak-anak, maksudnya ya. Ya, tanah suci Palestina itu Baitul Maqdis, sejarak 1 lemparan batu. Karena belum menyelesaikan hukuman, yang dihukum bukan Nabi Musa tapi Bani Israel, cuma Nabi Musa tetap menyertai mereka, memimpin mereka. Maka beliau minta agar kuburnya itu didekatkan ke Baitul Maqdis sejarak yaitu 1 lemparan batu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau kuntu sama la araitukum qabrah, seandainya saya ada di sana, niscaya saya akan perlihatkan kepada kalian kuburnya. Fi janibi tariq indal kasibil ahmar, kuburnya Musa itu ada di tepi jalan di dekat gundukan tanah berwarna merah. Di masa itu jelas, sekarang sudah berubah segalanya. Baik. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahih beliau. Asal hadisnya itu nampak yaitu mauquf dari Abu Hurairah. Akan tetapi di akhir-akhirnya menunjukkan ini marfu, yaitu Nabi mengatakan demikian dan demikian. Baik. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya malaikul maut pertama kali diutuskan kepada Nabi Musa itu untuk menguji dalam keadaan wujudnya adalah wujud manusia, sebagaimana di sebagian riwayat langsung masuk dan meminta agar Nabi Musa menyerahkan jiwanya. Maka tidak heran kalau Nabi Musa membela diri, menyangka ini orang yang ingin berbuat aniaya. Tidak seperti perkataan sebagian aqlaniyun, yaitu salah satu tokoh besar Ikhwanul Muslimin, Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali orang zaman sekarang, bukan zaman dulu-dulu, yang dia mengingkari hadis ini, padahal hadisnya muttafaqun alaih, hadis Abi Hurairah dan sanadnya sahih, semua rawinya thiqat. Mahmud bin Ghailan dari Ibnu Mubarak, dari Ma'mar, dari Ibni Tawus, dari ayahnya, dari Abi Hurairah, sanadnya sangat sahih. Thayyib. Tetapi dengan menyatukan, mengumpulkan riwayat-riwayat, tahulah kita bahwasanya malaikul maut pada waktu itu datang dalam wujud manusia dan masuk tanpa izin. Dan jelas memang malaikul maut tak perlu izin kan, asal masuk. Tak mungkin kita mencegah, dan tak ada malaikul maut minta izin kepada siapapun juga. Ini terserah Allah Ta'ala. Cuma waktu itu dia datang dalam wujud manusia sebagai ujian. Dan ternyata Nabi Musa memang sangat taat kepada syariat. Tatkala ada orang masuk tanpa izin, langsung meminta agar beliau menyerahkan nyawanya. Ya jelas beliau menegakkan hukum, yaitu orang ini boleh untuk dilawan. Kata para ulama, dan ini hukumnya sampai di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa melihat ke rumah orang lain, jangankan langsung masuk, sekedar melihat saja, melihat masuk ke dalam, bukan lihat dinding luar, tapi lihat ke dalam tanpa izin, maka boleh untuk matanya itu dicongkel, dan tidak ada kisos dan tidak ada diyat. Hadisnya sahih ma'ruf, hadis muttafaqun alaih juga untuk syariat Muhammad. Jadi ada kesamaan antara syariat Taurat dengan syariat Quran dalam masalah ini. Nah, kemudian malaikul maut kembali kepada Allah Ta'ala dengan apa? Membawa mata yang lepas itu, mengatakan, engkau mengutuskan saya kepada hamba yang tidak menginginkan kematian. Sesuai dengan dohirnya, Nabi Musa tidak tahu ini adalah malaikul maut. Nah, pada kali yang kedua, maka malaikul maut datang dengan wujud asalnya.
Ataulah Nabi Musa bahwasanya ini yang datang adalah malakul maut. Hanya saja sebagaimana semua nabi, kata Rasulullah dalam hadis Aisyah itu, tidak ada satu nabi pun yang hendak diwafatkan kecuali dia diberi pilihan. Apakah umurnya dipanjangkan lagi ataukah memilih yang di sisi Allah? Nah, di sini Nabi Musa diberi pilihan. Kalau engkau masih ingin hidup lebih lama, maka silahkan tanganmu itu di telapak tanganmu diletakkan di atas permukaan kulit sapi atau badan lembu itu. Nah, setiap bulu yang ada di bawah telapak tanganmu, maka nilainya adalah 1 tahun. Umur akan dipanjangkan 1 tahun. Tentunya Nabi Musa dan para nabi yang lain hidupnya bukan untuk berboya-boya, bukan untuk maksiat dan kesia-siaan, tetapi untuk dakwah, untuk berjihad fisabilillah dan yang semacam itu. Baik, hanya saja Nabi Musa tatkala beliau tahu bahwasanya ini adalah ujian dan setelah itu tetap memilih bahwasanya setelah itu tetap akan mati juga, maka beliau memilih apa yang di sisi Allah. Hanya saja beliau minta agar kubur beliau itu didekatkan ke kubur nenek moyang mereka, yaitu Bani Israel yang ada di Baitul Maqdis, walaupun belum boleh untuk masuk. Tayyib. Kalau dalam cerita Israiliyat disebutkan yang wafat duluan adalah Nabi Harun, baru kemudian Nabi Musa. Setelah itu maka Bani Israel dipimpin oleh salah satu dari pembantu Nabi Musa yang diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi. Coba yang lain dulu, coba ya. Isa. Oh masih jauh, ya? Iya, Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Baik. Yaitu mereka mengadakan perjalanan, tatkala sudah lengkap 40 tahun, maka mereka mengadakan perjalanan untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Baik. Sebagaimana hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahih beliau dari Muhammad Ibn al-Ala, dari Ibn al-Mubarak, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abi Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya semuanya adalah para imam. Rasulullah mengatakan, "Ma habasallahu syamsali basharin." Sebentar, yaitu apa? Waza nabiyun min anbiya'i Bani Israel. Salah seorang dari nabi-nabi Bani Israel berperang Baitul Maqdis, yaitu memerangi Baitul Maqdis. Kemudian hatta idza dana minha, tatkala sudah mendekat kepadanya, dan pada waktu itu adalah waktunya adalah waktu Jumat di akhir masa, yaitu menjelang matahari terbenam. Ceritanya panjang. Sampai kemudian yaitu beliau membuat syarat tidak semua orang berhak untuk berangkat. Sampai kemudian tatkala sudah mendekati pintu gerbang, maka dia mengatakan kepada matahari, anti makmurah wa ana makmur. Engkau diperintahkan dan saya juga diperintahkan. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma hbisha lana, ya Allah tahanlah matahari untuk saya. Maka matahari ditahan, jangan sampai terbenam. Kemudian beliau memimpin Bani Israel untuk memerangi penduduk Baitul Maqdis. Fafataha alaihim, maka Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Yang ditahan apa? Matahari, karena matahari yang bergerak. Seandainya yang bergerak adalah bumi, sementara matahari diam saja, niscaya nabi tersebut akan mengatakan, ya Allah tahanlah bumi. Tapi ternyata yang diajak bicara adalah matahari, dan mohon agar matahari yang ditahan. Dan tak mungkin nabi itu salah dan dibiarkan keliru oleh Allah Ta'ala. Jadi memang yang bergerak adalah matahari mengelilingi bumi. Masih banyak perkara gaib yang kita tidak tahu, tapi kita wajib beriman kepada berita dari Allah dan Rasulnya. Bahwasanya yang betul memang matahari yang bergerak, dan suatu saat matahari diperintahkan Allah untuk terbit dari arah terbenamnya dia. Jadi memang matahari, bukan bumi. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sanad Abdullah ibn Mubarak, dari Ma'mar, dari Abdullah yaitu apa? Dari Hammam bin Munabbih, dari Abi Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, "Ma habasallahu syamsa li ahadin minal bashar illa li Yusha ibn Nun." Yusha bin Nun. Jadi lafaz Yusha bin Nun ini tidak ada dalam riwayat Bukhari, tetapi dalam riwayat Imam Ahmad dan sanadnya sahih juga. Tidaklah Allah menahan matahari
untuk seorang manusia kecuali apa yang kecuali untuk Yusha bin Nun. Kemudian menyebutkan cerita itu. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dan beliau mengatakan, dan hadis ini menunjukkan kelirunya dan dustanya berita bahwasanya matahari pernah ditahan oleh Allah untuk Ali bin Abi Thalib. Orang Syiah tak akan pernah mau kalah, ada cerita biar sama. Tayib, yang betul hanya untuk Yusha bin Nun. Sampailah kemudian Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Bani Israel sebelum mereka memasuki hari Sabtu. Kita tahu bahwasanya tarikh yang terpandang adalah tarikh Qomariyah. Dan permulaan hari itu dimulai dengan terbenamnya matahari. Begitu matahari terbenam, maka hari sudah dikatakan masuk ke hari berikutnya. Yaitu berarti sekarang apa? Dalam cerita itu hari Sabtu. Kalau sudah masuk hari Sabtu, mereka dilarang berperang, dilarang berniaga, dilarang untuk mencari ikan dan sebagainya. Tayib. Sampailah kemudian mereka mendapatkan ghanimah, tetapi belum memasuki Baitul Maqdis. Mereka mendapatkan ghanimah, mengumpulkan ghanimah, sampai kemudian datanglah api untuk membakar ghanimah tadi, menunjukkan persembahan mereka diterima oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW di akhir cerita di riwayat Bukhari itu mengatakan, dahulu kala ghanimah itu tidak halal untuk orang-orang sebelum kalian, tetapi Allah menghalalkan untuk kalian karena Allah tahu kelemahan kalian. Ya, kita lemah, umur pendek, badan lemah, harta tidak sebanyak umat-umat terdahulu, maka Allah menolong dengan ghanimah tadi. Nah, tatkala sudah selesai masalah itu, mereka diperintahkan oleh Nabi Yusha bin Nun untuk masuk ke Baitul Maqdis. Dengan dikatakan apa? Udkhulul baba sujada. Masuklah kalian ke pintu gerbang itu dalam keadaan bersujud. Maksudnya adalah yaitu bersujud sebagai bentuk syukur atas kemenangan yang didapatkan. Dan sambil apa? Sambil sujud. Hanya saja ternyata mereka memang orang yang sangat jahat, yaitu banyak dari mereka malah menyombongkan diri atas kemenangan itu. Dulu penakut di zaman Nabi Musa, tahu-tahu sekarang diberi kemenangan malah menyombongkan diri. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sanadnya hampir sama, yaitu dari Abdullah bin Mubarak, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abi Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dikatakan mereka kepada mereka udkhulul baba sujada wa qulu hitah. Tatkala dikatakan kepada mereka masuklah kalian ke pintu gerbang itu dalam keadaan sujud dan ucapkanlah hitah, yaitu khata'anna khotoyana. Gugurkanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Ternyata malah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka masuk dalam keadaan yashafuna ala astahihim. Mereka merayap di atas buntut-buntut mereka. Jadi apa? Seakan-akan terlentang. Ini mengejek. Mungkin niatnya adalah mengejek orang-orang yang terkalahkan itu. Orang-orang Amalikah yang gagah perkasa sekarang kalah melawan Bani Israel. Lalu diejek dengan cara itu. Baik. Dan ini adalah kejahatan. Tidak mau bersyukur malah mengkufuri nikmat Allah. Padahal Allah lah yang memberikan kemenangan. Tapi itulah Bani Israel. Tayyib. Makanya dalam Quran Allah mengabadikan cerita tadi di dalam Al-Baqarah, juga di dalam Al-A'raf. Fa anzalna alaihim rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Maka kami turunkan kepada mereka rijz, yaitu hukuman dari langit disebabkan karena kefasikan mereka. Tayyib. Apa rijz di situ? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menggandengkan hadis ini dengan hadis-hadis yang lain, hadis yang di Bukhari, Muslim dan lain-lain itu, yaitu taun. Mereka terkena wabah taun tatkala awal-awal mereka memasuki Baitul Maqdis disebabkan karena kejahatan mereka itu. Kata Imam Ibnu Katsir, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala diberi kemenangan oleh Allah dalam Fathu Makkah. Pertanyaan untuk yang lain, anak-anak Fathu Mekah tahun berapa? Sebentar, yang tadi belum tunjuk jari ya. Ayo, taman tahun 8 Hijriah. Baik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Makkah dalam keadaan beliau menundukkan kepalanya sampai-sampai janggut beliau itu menyentuh pelana kuda. Menyentuh apa? Pelana unta beliau. Ini sebagai bentuk ketawaduan kepada Allah Ta'ala dan melaksanakan apa yang disebutkan di dalam surat An-Nasr. An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, yaitu bertasbih dan beristighfar dan juga bertaubat. Sebagaimana Bani Israel tatkala mendapatkan kemenangan disuruh untuk banyak bertaubat, maka Nabi Muhammad juga diperintahkan demikian dan beliau melaksanakan itu. Bahkan bukan hanya melaksanakan itu, tatkala naik kendaraan, segera setelah beliau menyelesaikan urusan, beliau masuk ke rumah Ummu Hani. Nah, pertanyaan untuk anak-anak, Ummu Hani saudari siapa? Saudari tapi tidak saudari langsung, tapi yang saudari langsung siapa? Ya? Iya, saudari Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Ya, Fakhita bintu Abi Thalib. Baik, radhiyallahu anha. Melaksanakan salat sebanyak 8 rakaat. Alal khilaf di kalangan ulama, apakah ini dikatakan salatul fath? Dan itu yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Katsir, salat kemenangan. Sementara banyak ulama yang lain mengatakan yaitu salat duha. Tidak masalah. Salat duha pun itu juga bagian dari syukur, memperbanyak salat duha. Itu juga bagian dari syukur. Intinya adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Imam Ibnu Katsir mengatakan di antara hikmah Bani Israel tatkala masuk ke pintu gerbang Baitul Maqdis diperintahkan mengatakan hitoh, menghapus kesalahan, yaitu untuk menghapus kesalahan di mana pada kali pertama mereka tidak mau berjihad bersama Nabi Musa masuk ke Baitul Maqdis. Itu kesalahan besar. Mohon agar Allah Ta'ala mengampuni mereka atas kesalahan itu. Tahu-tahu malah mereka tahu Bani Israel kan pandai-pandai bodoh. Mereka yakin ini adalah waktu dikabulkannya doa. Nah, mereka karena memang suka dunia, mereka bukan mengatakan hitoh tapi hintoh, sebagaimana di dalam riwayat tadi Rasulullah SAW mengatakan badalu hitotan hintoh. Mereka menukar kalimat hitoh menjadi hintoh, yaitu biji gandum. Mereka ingin diberi rezeki biji gandum. Padahal kalau mereka bertakwa pasti akan diberi rezeki. Walau annahum aqamu taurata wal injila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu mimbaini aidi la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka mau menegakkan Taurat dan Injil dan menegakkan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, niscaya mereka akan memakan rezeki dari arah atas mereka dan dari bawah mereka, dijamin rezekinya. Selama dihukum saja mereka dijamin rezekinya dengan manna wasalwa. Tetapi memang mereka tidak mau bersyukur. Saya disuruh bilang hitoh pun tak rela juga mengatakan hintoh demi kesenangan dunia. Taib. Setelah itu mulailah pemerintahan Bani Israel, kerajaan, ya terbentuk kerajaan, dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun selama berpuluh-puluh tahun sampai wafatnya Nabi Yusha bin Nun. Kata Imam Ibnu Katsir, tatkala beliau wafat usianya itu kurang lebih berapa? 127 tahun. Itu bukan mustahil, orang-orang zaman dulu usianya panjang. Setelah Nabi Yusha bin Nun wafat, maka Bani Israel dipimpin oleh salah satu dari sahabat Nabi Musa. Sampai kemudian beliau wafat setelah memimpin sekian lama. Dengan, kata Imam Ibnu Katsir, dengan menegakkan Taurat, menegakkan agama Taurat, syariat Taurat. Kemudian tatkala pemimpin kedua wafat digantikan pemimpin berikutnya yang juga sahabat Nabi Musa. Dan mereka juga tetap menegakkan Taurat. Hanya saja pada waktu itu mereka mengalami ujian. Biasa, yang salah bukan para sahabat Nabi Musa. Yang salah bukan orang-orang solehnya, tapi yang salah adalah orang-orang yang jahat dari Bani Israel. Mereka banyak membuat kejahatan setelah berkuasa lalu banyak durhaka. Walaupun pemimpinnya adalah baik, tetapi kalau yang dominan rakyatnya memang seperti itu, maka boleh jadi memang datang hukuman.
Maka mereka diserang oleh beberapa kabilah dari luar Baitul Maqdis, sehingga terpaksa mereka keluar, beribu-ribu orang keluar. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang keluar dari negeri-negeri mereka dalam keadaan mereka jumlahnya beribu-ribu orang, dalam keadaan mereka takut mati. Kemudian disebutkan cerita sampai selesai itu. Allah mematikan mereka, kemudian pemimpin mereka meminta, memohon kepada Allah agar memberikan mereka kesempatan yang kedua, agar dihidupkan lagi. Maka Allah kemudian menghidupkan lagi untuk mereka. Ini adalah cerita tersebut. Setelah itu mereka hidup di luar Baitul Maqdis dalam keadaan tertindas dan sebagainya, sampailah masanya itu di masa raja sebelum Dawud. Nah, untuk anak-anak, siapa raja Bani Israel sebelum Dawud? Terbalik ya. Ewa, Jalut dulu. Siapa? Ewa Talut. Ewa, aku anak-anak. Anak salah. Iya, Talut sebagai raja dari Bani Israel. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala terkait dengan wahyu, yaitu wahyu kepada salah satu dari nabi mereka, karena mereka selalu disertai oleh nabi. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain, hadis Abi Hurairah yang mana Rasulullah SAW mengatakan, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka fihim nabiyun khalafahu nabiyun akhar. Dahulu kala Bani Israel itu selalu dipimpin tasusu, melakukan siasat, yaitu pemerintahan, kepemimpinan dipimpin oleh para nabi. Setiap kali ada nabi dari mereka yang wafat, digantikan oleh nabi yang lain. Jadi mereka senantiasa dibantu oleh nabi. Mungkin semula adalah sahabatnya Nabi Musa. Nah, kemudian sebagian sahabat Nabi Musa diangkat oleh Allah menjadi nabi-nabi Bani Israel. Ini biasa, tidak masalah untuk Bani Israel. Yang mana kemudian nabinya tersebut mengatakan kepada mereka, innallaha qad ba'atsalakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengutuskan, membangkitkan untuk kalian Talut sebagai raja. Maka para bangsawannya mengatakan, anna lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana dia memiliki kekuasaan atas kami, sementara kami lebih berhak berkuasa daripada dia, dan dia tidak diberi kelapangan harta. Ini pembangkangan bangsawan Bani Israel kepada nabi mereka. Dan ini bukan kali yang pertama, sampai kemudian nabi tersebut mengatakan, innallaha astafa, yaitu apa wazadakum wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Yaitu Allah menambahkan kepadanya kelapangan dalam masalah harta, yaitu ilmu dan badan, yaitu badannya kuat dan ilmunya itu hebat, maka dia layak untuk menjadi pemimpin. Sampai kemudian Talut memimpin Bani Israel memilih siapa yang akan berangkat untuk berperang melawan Jalut, karena kali ini mereka memang ditindas oleh Jalut. Berapa yang menindas mereka sebelum itu, wallahu a'lam. Allah Ta'ala telah mengatakan, wa qurunan baina dzalika katsira. Generasi-generasi di antara itu banyak sekali, wallahu a'lam. Nah, yang di masa itu adalah Jalut. Yang mana hanya saja Talut itu melakukan penapisan, bahkan sebelum Talut melakukan penapisan, penyaringan, apakah Bani Israel sudah disaring, ditapis? Sudah disaring. Tayyib, yaitu apa? Allah Ta'ala melalui nabinya memerintahkan mereka untuk berjihad. Tetapi falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Tatkala diwajibkan kepada mereka berperang, kebanyakan dari mereka justru berpaling, dan Allah tahu siapa orang yang zalim itu. Tayyib, semula sebelum ada kewajiban perang, masing-masing bergaya ingin agar ditetapkan kewajiban untuk berperang. Sampai nabinya mengatakan, fahal asaitum ing kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu.
Boleh jadi kalau nanti diwajibkan atas kalian berperang, kalian ternyata tidak mau berperang. Lalu mereka membuat alasan, bagaimana kami tidak berperang di jalan Allah, sementara kita ini telah dikeluarkan dari negeri-negeri kita, dan juga dipisahkan dari anak-anak dan istri kita, dan seterusnya. Nah, tatkala betul-betul diwajibkan berperang, tahu-tahu kebanyakannya berpaling. Hanya sedikit yang mau berperang. Nah, tatkala yang sedikit itu diajak berangkat oleh Thalut, maka Thalut memberikan pemberitaan, innallaha mubtaliikum binahar. Sesungguhnya Allah akan menguji kalian, mencabar kalian dengan sebatang sungai. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya mereka pada waktu itu sangat kehausan. Tetapi mereka diuji, nanti mereka akan melewati sebatang sungai. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni illa marightarafa ghurfatan bi yadihi. Barang siapa minum dari sungai itu, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Adapun yang tidak minum dari sungai itu, maka dia termasuk dari golonganku, kecuali orang yang hanya menceduk satu cedukan dengan tangannya, ini tidak mengapa. Baik, ada keringanan. Jangan dengan sebab itu lalu mati kehausan. Ya, diberi keringanan, satu cedukan saja. Ternyata hasil penapisannya seperti yang Allah Ta'ala katakan, fasharibu minhu illa qalilan minhum. Maka mereka semuanya minum dari sungai itu kecuali sedikit dari mereka. Hanya sedikit yang melewati ujian. Hanya sedikit yang mampu melewati penapisan tadi. Sedikit yang bersabar untuk tidak minum dari sungai itu. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahih beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Al-Bara, hadis Al-Jabir ya, hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada yang melewati sungai tersebut dari pasukan Thalut kecuali bilangannya sama seperti bilangan pasukan perang Badar. Berapa bilangan pasukan perang Badar untuk anak-anak? Ya. Berapa? Ya, 300 sekian. Ya, 300 sekian. Thayyib, disebutkan dalam hadis itu, fama jawazaha illa bit'ata asyar wa salasimi'ah wa salasumi'ah. Tidak ada yang melewati sungai itu kecuali 300 sekian belas saja. Jadi pasukan Thalut juga seperti itu, hanya 300 sekian. Ini menunjukkan bahwasanya yang terpandang memang bukan sekedar banyaknya orang. Yang penting bukan kuantitinya, tapi kualiti. Apa gunanya banyak kalau seperti buih di lautan? Lebih baik sedikit tetapi memang sangat kuat, memenuhi syarat-syarat datangnya kemenangan. Tatkala mereka berjumpa dengan pasukan Jalut, maka memang banyak yang tidak mampu untuk bertahan, yaitu mereka takut. Banyak dari mereka merasa ketakutan, mengatakan la taqata lana yauma bi Jalut wa junudih, pada hari ini kita tidak akan mampu untuk menghadapi Jalut dan pasukannya. Maka orang-orang yang yakin mereka akan berjumpa dengan Allah, mereka mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah wallahu ma'as sabirin. Alangkah banyaknya kelompok yang sedikit, yaitu banyak peristiwa di mana kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak dengan seizin Allah. Dan Allah itu menyertai orang-orang yang bersabar. Nah, tatkala mereka berhadapan dengan Thalut, pasukan Thalut berhadapan dengan Jalut, maka mereka berdoa, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Rabb kami, curahkanlah kepada kami kesabaran, dan kokohkanlah untuk kami, kokohkanlah kaki-kaki kami, dan tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir tersebut. Allah Ta'ala mengatakan fahazamuhum biiznillah, fa'nya fa' ta'tibiyah. Ini adalah buah dari kesabaran dan buah dari doa. Tayyib. Nah, kita bersabar, kita berdoa, itu termasuk bagian dari jihad dan termasuk sebab datangnya kemenangan. Banyak-banyak berdoa untuk saudara kita yang tengah membela diri, tengah berjihad fisabilillah melawan para penjajah itu dan seterusnya. Para penjajah yang justru didukung oleh tim hak asasi manusia dari kalangan orang-orang kafir itu. Na'udzubillah. Nah, kita mengambil faedah untuk banyak-banyak mendoakan dan juga bersabar atas musibah-musibah yang ada.
Tayyib. Kemudian apa? Wa qatala Dawudu Jalut, dan Dawud membunuh Jalut. Padahal Dawud waktu itu badannya kecil saja, sementara Jalut itu badannya besar sekali. Tapi memang kemenangan itu di sisi Allah Ta'ala. Nah, setelah itu kekuasaan menetap, Bani Israel kerajaannya terbentuk lagi dan dipimpin oleh raja yang soleh tadi, yaitu Talut. Setelah itu pemerintahan dipegang oleh Nabi Dawud. Tak perlu kita menyebutkan cerita terlalu panjang tentang cerita-cerita Israiliyat yang tidak ada kena-mengena. Sampai kemudian Nabi Dawud, ada yang mengatakan yaitu pemerintahannya 100 tahun atau lebih atau apa, Allah lebih tahu. Kemudian pemerintahan beliau, pemerintahan yang soleh, Allah Ta'ala menyebutkan kekuasaannya itu dikuatkan. Dan beliau, walaupun beliau adalah pemegang pemerintahan, orang sekarang bilang apa, politikus, tetapi beliau sangat rajin sholat dan sangat rajin berpuasa, juga sangat rajin membaca kitab suci. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa itu? Afdolus siyam, siyami Dawud. Puasa yang paling utama adalah puasa Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Padahal beliau adalah kepala negara. Demikian pula Abdolu, yaitu apa? Ahabu al-qiyam tiyamu Dawud. Sebaik-baik qiyamul lailnya adalah qiyamul lail Nabi Dawud. Dan juga dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan khufifa ala Dawud al-Qur'an. Maksudnya Quran di sini adalah Zabur. Zabur itu diringankan untuk Nabi Dawud, yaitu beliau membaca dengan sangat lancar, dengan hafalan yang hebat. Beliau rajin membaca Quran. Ini adalah contoh raja yang soleh. Kemudian pemerintahan dipegang oleh Nabi Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awwab. Dia adalah sebaik-baik hamba di masa itu, dan dia rajin bertaubat kepada Allah. Dan cerita tentang Nabi Sulaiman ma'ruf dengan jihad beliau dan seterusnya. Tayyib. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya setelah Nabi Sulaiman wafat dengan pemerintahan yang sangat lama, memenuhi dunia dengan keadilan, bahkan dakwah tauhid itu sampai ke Yaman dan ke banyak tempat, sampai dikatakan termasuk penguasa dunia. Setelah beliau wafat, maka pemerintahan dipegang oleh anaknya, tidak terkenal. Nah, anaknya memerintah selama beberapa belas tahun. Nah, setelah wafat mulai terjadi perpecahan dari kabilah-kabilah Bani Israel, Al-Asbato, terjadi semacam perebutan. Sampai akhirnya pecah, negara pecah menjadi dua, yaitu yang di Baitul Maqdis dan yang di Irak, dengan cerita yang sangat panjang. Dan mereka sering diserang oleh negara-negara dari berbagai tempat. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa qadaina ila bani israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira. Dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel, Allah taala mengatakan, kalian pasti benar-benar akan membuat kerusakan di bumi dua kali, dan kalian akan benar-benar melakukan kesombongan dengan kesombongan yang besar. Dijelaskan oleh semua mufassirin, perusakan yang mereka lakukan adalah kemaksiatan, tidak lagi taat kepada kitab suci, dan banyak melakukan pembunuhan kepada para nabi dan seterusnya. Baik. Kemudian apa? Fa idza jaa waqtu ulahuma ba'atna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Apabila telah datang janji yang pertama, yaitu tatkala mereka membuat kerusakan pada kali yang pertama, kami kirimkan kepada mereka sebagian dari para hamba kami yang memiliki keganasan yang besar. Kemudian pada kali yang kedua juga seperti itu. Tatkala mereka diberi kemenangan, setelah itu mereka berkuasa lagi, ternyata setelah itu mereka durhaka lagi, sehingga Allah Ta'ala memberikan hukuman pada kali yang kedua. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak di dalam kitab tafsir beliau, Abdul Razak, beliau punya tafsir, dan tafsir itu bagus karena sanadnya sangat pendek. Tentang masalah ini beliau meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, mengatakan bahwasanya janji yang pertama
tatkala mereka membuat kerusakan di muka bumi, maka Allah mengutuskan, mengirimkan kepada mereka Jalut yang menghancurkan pemerintahan yang telah dirintis baik-baik oleh Nabi Yusha itu. Turun-temurun mereka berkuasa, tapi karena mereka membuat kerusakan, maka Allah kirimkan Jalut untuk menghancurkan mereka, selain serangan dari kabilah-kabilah yang lain juga. Adapun kali yang kedua itu adalah serangan Bukhtansar. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau dari Yunus, dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid, sanadnya sahih, beliau mengatakan kerusakan yang pertama adalah kerusakan yang sangat besar di masa itu adalah mereka membunuh Nabi Zakaria. Maka Allah Ta'ala mengirimkan kepada mereka raja yang sangat kafir dan sangat ganas, yaitu namanya Sabir, salah satu dari raja Persia, untuk menghancurkan mereka. Kerusakan yang kedua adalah mereka membunuh Nabi Yahya. Maka Allah mengirimkan kepada mereka Bukhtansar untuk menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Maksudnya adalah ya pasukannya hancur, kerajaannya hilang, mereka dihinakan dan seterusnya. Mana yang betul? Wallahu a'lam. Karena memang kejahatan Bani Israel terlalu banyak untuk disebutkan dan hukuman dari Allah juga banyak sekali. Makanya para ulama berselisih pendapat tentang hukumannya itu apa saja. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Hidayatul Hayara Firati alal Yahudi wan Nasara, beliau menyebutkan sejumlah negara-negara besar yang menghancurkan Bani Israel dan memperhamba mereka. Dari orang-orang Kasdania, kemudian orang-orang Kaledonia, kemudian orang-orang Persia, dan juga orang-orang Babilonia, sampai kemudian orang-orang Yunani yang boleh jadi pemimpin terbesar mereka adalah Raja Macedonia itu, Alexander the Great itu, kata sebagian sejarawan. Sampai kemudian tatkala Yunani kalah, dikalahkan oleh mana? Oleh Romawi. Maka Romawi lah yang kemudian menindas Bani Israel. Baik. Ini menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan disebutkan juga oleh Al-Is bin Abdissalam di dalam tafsir beliau sejumlah kerajaan-kerajaan kuno yang menghancurkan Bani Israel. Banyak sekali. Karena saking banyaknya, para ulama berselisih pendapat. Mana itu yang ini, mana yang ini. Tapi tidak masalah. Intinya, mereka selalu dihukum oleh Allah karena kejahatan mereka sendiri. Dan di akhir cerita, di akhir rangkaian dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan, wa in uttum udna. Kalau kalian kembali berbuat kejahatan, kami akan kembali untuk menghukum kalian. Hampir semua mufassirin mengatakan, memang mereka kembali berbuat kejahatan setelah itu. Cuma polanya apa? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan yaitu mereka bersekongkol dengan orang-orang Romawi untuk membunuh Nabi terakhir Bani Israel. Untuk anak-anak ya. Ya Nabi Isa. Mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Padahal itu Nabi mereka sendiri. Dengan sebab itu maka Allah Ta'ala menguasakan kepada mereka Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan ceritanya panjang, bagaimana Bani Israel itu kemudian tercerai-berai. Ceritanya sangat panjang. Mereka berusaha membebaskan diri dari penjajahan Bukhtansar dengan melarikan diri di malam hari. Mereka bahkan karena mereka memang cinta dunia dan gila harta, mereka memasukkan perhiasan ke perut-perut mereka, masuk lewat mulut. Untuk kemudian apa mereka melewati sempadan-sempadan, melewati pos-pos penjagaan itu, sebagiannya berhasil lewat, sebagiannya ada berita yang bocor, biasa Bani Israel tetap ada yang gila harta dari sisi lain, akhirnya membocorkan berita itu demi menjilat kepada penjajah, dan itu selalu ada orang-orang yang seperti itu, menjilat pada penjajah, menjadi pengkhianat terhadap bangsanya sendiri. Akhirnya banyak dari Bani Israel yang perutnya dibelah demi mencari perhiasan-perhiasan tadi. Mereka selalu disiksa oleh Allah karena kejahatan mereka. Demikian pula yang berusaha membebaskan diri dari penjajahan orang-orang Romawi. Mereka lari ke berbagai tempat sampai sebagiannya lari ke Semenanjung Arab. Jelas Syam bukan Semenanjung Arab. Dia
di luar itu. Nah, mereka lari ke semenanjung Arab sampai ke Yasrib. Terbentuklah tiga kabilah besar itu yang di Yasrib, yaitu kabilah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Kemudian yang di luar Madinah, yaitu di Khaybar, yaitu orang Yahudi yang terkenal sebagai Yahudi Khaybar itu. Adapun cerita di zaman Nabi Isa, insyaallah ini kita lewati saja biar waktunya cukup. Nah, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sering mengalami peperangan melawan orang Aus dan Khazraj, penduduk asli dari Madinah itu, dari Yasrib. Dan mereka setiap kali kalah, mereka mengatakan, sebentar lagi akan ada nabi yang terakhir yang keluar, kami akan memerangi kalian bersama nabi itu, karena nabi itu melawan kekufuran. Nah, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan Rasulullah melihat bahwasanya banyak orang-orang dari berbagai negeri datang ke tanah suci pada waktu haji, Nabi mendakwahi mereka, sampailah orang-orang Aus dan Khazraj mereka pergi ke tanah suci, didakwahi Nabi Muhammad, lalu mereka mengatakan inilah dia yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi itu, dahului mereka, jangan sampai mereka mendahului kalian, baiatlah Nabi ini. Akhirnya mereka membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baiat Aqabah pertama yang boleh jadi itu tahun 10 kenabian, dan baiat Aqabah yang kedua yang boleh jadi itu adalah tahun berapa? 13 kenabian alal khilaf. Nah, di antara dua baiat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit. Dengan melewati mana dulu? Melewati Baitul Maqdis sebagai isyarat kekuasaan beliau akan sampai ke sana. Sebagaimana yang disebutkan di awal-awal cerita tentang Bani Israel dalam surat Al-Isra, tiba-tiba Allah berbicara tentang Bani Israel sebagai isyarat. Padahal apa? Awal ayat dari Al-Isra ini bicara masalah Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu cerita berpindah tentang Bani Israel. Kata sebagian mufassirin, ini menunjukkan sebagai isyarat bahwasanya Nabi Muhammad SAW nanti kekuasaannya akan sampai ke Baitul Maqdis. Sebagaimana telah kita lewati cerita tentang ini dari lisannya Heraklius itu. Nah, kemudian tatkala Nabi SAW hijrah ke Madinah, pertanyaan untuk anak-anak, hijrah ke Madinah tahun berapa Hijriah? Hijrah ke Madinah tahun berapa Hijriah ya? Tahun 1. Hei, betul, pandai, tahun 1. Pertanyaan untuk anak-anak lagi, hijrah ke Madinah itu tahun berapa kenabian? Tahun berapa kenabian? Tahun 1 Hijriah, betul. Tahun berapa kenabian? 9. Jangan. Ya? Berapa? 40. Para sahabat sudah wafat. Ya? Sebagian besar sahabat wafat. Ya? Tahun itu satu apa? Satu Hijriah. Tapi tahun berapa kenabian? Ya? 2. Oh, itu baru awal dakwah di Mekah itu ya. Berapa? 20. Oh, itu sudah masa pemerintahan siapa itu? Utsman. Ya? Berapa? 13. Ah, itu betul. Iya. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian apa? Nabi hijrah ke Madinah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Najdi di dalam Ushulus Salasah, tapi kita belum sampai di situ ya untuk darah siang itu. Atau ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian dengan orang-orang Bani Israel. Nah, ini dikatakan sebagai Priyom Madaniyah. Lalu banyak orang-orang Ikhwanul Muslimin mengatakan, nah ini sebagai apa? Sebagai masa Madani, budaya Madani, Hadarah Madaniyah. Maksudnya adalah perdamaian, tapi mereka cuma ambil sedapnya aja, sekedar damai dalam keadaan muslimin tertindas, tidak. Padahal Nabi Muhammad melakukan Priyom Madaniyah itu dalam keadaan wajib mengikuti syariat Islam. Dan mereka tidak boleh menampakkan syiar-syiar agama Yahudiyah mereka. Dan mereka wajib menolong kaum muslimin dan seterusnya. Oh ya, bukannya malah muslimin yang kalah di negeri sendiri dikatakan ini madani, tidak betul itu. Kalau muslim yang membunuh maka hukuman jadi berat. Kalau orang Yahudi atau orang kulit putih yang membunuh, hukuman jadi ringan, tidak macam itu. Oh ya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk berperang oleh Allah taala, dan mulailah mengadakan peperangan sampai kemudian perang terbuka pada waktu perang Badar. Nah, ini untuk anak-anak
kira-kira yang belum tunjuk jari ada tak? Tahun berapa perang Badar itu? Anak-anak yang belum tunjuk jari ada? Kan semua sudah tunjuk jari. Macam sudah bu. Ya? 9. Oh lambat sangat, jangan. Itu adalah masa apa hajinya Abu Bakar As-Siddiq. Ya? Tak apalah. Ya? 2, iya betul, pada tahun 2 Hijriah. Tatkala Rasulullah SAW perang, dan insya Allah ini tinggal kita lewati saja. Intinya adalah perang itu tahun 2 Hijriah itu, kemudian mereka kembali ke Madinah. Tahu-tahu siapa yang marah? Yang marah orang Yahudi Bani Qainuqa. Mereka mengatakan, kalian perang dengan orang-orang yang tak pandai berperang. Orang Quraisy tak pandai perang. Tapi kalau kalian perang melawan kami, tahulah kalian siapa kami nanti. Tahu, tapi Rasulullah dan para sahabat bersabar. Sampai kemudian ada salah seorang wanita kaum muslimin, yang wanita muslimah yang masuk ke pasar Bani Qainuqa seperti biasa untuk beli belah. Ya habis beli, bayar, saya kan langsung belah tapi. Iya. Ya tahu-tahu ada orang Yahudi yang mengganggu, membuka aurat wanita itu. Maka salah seorang sahabat marah, langsung membunuh orang Yahudi itu. Kemudian orang Yahudi banyak sekali mengepung sahabat yang ini dan membunuh beliau. Akhirnya sudah terjadilah perang Bani Qainuqa di tahun yang sama, yaitu tahun 2 Hijriah. Dan tahu-tahu tatkala mereka dikepung, mereka ternyata ketakutan. Akhirnya mereka menyerah. Ternyata apa? Setelah dilawan betul-betul, ketahuan orang Yahudi memang penakut. Mereka sembunyi di balik benteng mereka. Waktu itu jelas di Madinah belum ada pokok gonfot. Boleh jadi di benteng-benteng itu pokok gonfot ada di dekat Masjid Nabawi. Jadi memang mereka penakut. Kalau muslimin berani mereka takut. Kalau muslimin takut, mereka memang apa, akan pamer kentut. Ini orang Yahudi. Makanya harusnya kita jangan takut. Baik. Nah, mereka kemudian diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sempadan-sempadan di Syam agar mereka mendapatkan hukuman dari apa, orang-orang keganasan, orang-orang Romawi. Kalian lari dari Romawi ya, aja sana lagi aja biar terkena keganasan orang-orang Romawi. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, banyak dari mayoritas dari mereka mati tatkala mereka sampai di Adriat, yaitu di sempadan-sempadan Syam sana itu. Sampai kemudian tahun ketiga terjadi perang Nabi melawan orang-orang Quraisy. Tahun ketiga perang apa? Ya, iya perang Uhud. Nah, ternyata satu tahun kemudian giliran orang Yahudi yang lain yang gatal. Kemudian mereka membatalkan perjanjian. Mereka adalah Bani Nadir. Mereka membatalkan perjanjian. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mengepung mereka. Tahu-tahu mereka juga sama, yaitu mereka penakut. Akhirnya mereka menyerah. Maka mereka pun diusir dan tidak boleh membawa harta benda kecuali ya harta yang hanya mampu dipikul oleh seekor unta. Akhirnya mereka sendiri yang meruntuhkan rumah-rumah mereka dan juga melepas saking cinta hartanya. Disebutkan dalam hadis itu, mereka yang melepaskan pintu-pintu rumah mereka dibawa pergi, diusir ke Syam juga agar terkena keganasan orang-orang Romawi dan seterusnya. Allah lebih tahu. Itu tahun berapa? Yaitu tahun 4. Kemudian pada tahun 5 Hijriah terjadilah pengepungan terhadap Madinah. Dikatakan perang apa itu ya? Perang Ahzab ya, atau perang Khandaq. Ini disebabkan karena kabilah ketiga Bani Quraidah, mereka pergi ke Quraisy, ke Mekah, dan juga pergi ke Ghatafan, mengumpulkan orang-orang untuk mengusir, untuk memerangi Nabi dan para sahabat. Dan mereka menjanjikan akan memberikan bantuan dari dalam. Maka tatkala Rasulullah dan para sahabat sibuk memerangi pasukan dari luar itu, tahu-tahu Rasulullah mendapatkan berita dari Ali bin Abi Thalib tatkala memeriksa dengan cerita yang panjang. Memang bahwasanya Bani Quraidah mereka berkhianat. Mereka memilih untuk mendukung orang-orang yang dari luar, padahal di antara kesepakatannya adalah saling membantu untuk menghadapi musuh dari luar. Sampai kemudian Allah Ta'ala memenangkan Rasulnya dan mengirimkan angin yang sangat sejuk itu dan seterusnya. Kemudian Rasulullah kembali ke rumah, beliau hendak mandi di waktu siang itu setelah sholat duhur. Tahu-tahu malaikat, untuk anak-anak, malaikat siapa yang datang?
ya, iya malaikat Jibril. Beliau datang dalam keadaan baju perangnya itu masih berdebu, mighfarnya yaitu helmet perangnya juga berdebu. Beliau mengatakan, apakah kalian telah meletakkan senjata? Kami para malaikat belum meletakkan senjata. Maka Rasulullah bertanya, ila ain, mau kemana lagi? Kemudian Jibril mengisyaratkan ke perkampungan Bani Quraidah. Maka Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yusalliyanna al-asra illa bi Bani Quraidah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Itu juga tahun yang sama, tahun 5 Hijriah. Baik, sampailah kemudian mereka apa? Kemudian ya dihukum oleh Allah Ta'ala melalui hukum dari Sa'ad bin Mu'ad. Pasukan perang mereka dihukum mati. Laki-laki kemudian anak-anak dan wanitanya menjadi hamba sahaya. Itu hukuman. Dan Rasulullah mengatakan, laqad hakamta bi hukmil malik. Hadis muttafaqun alaih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sungguh engkau telah menghukumi seperti hukuman raja. Dalam riwayat yang lain, hakamta bi hukmillahi wa rasulih. Engkau menghukumi dengan hukum Allah dan Rasulnya. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mandah dengan sanad yang sahih, Rasulullah mengatakan, wa faqta hukmuka bi hukmillahi min fawqi sab'i samawat au min fawqil arsy. Hukummu telah sesuai dengan hukum Allah yang ada di atas 7 langit atau di atas arsy. Baik, nah itu adalah peristiwa 3 kabilah yang besar. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pengkhianatan-pengkhianatan orang Yahudi di Madinah itu terjadi setiap kali selesai peristiwa yang besar. Nah, tadi telah kita sebutkan itu. Oh, waktunya tak cukup ya. Baik, sampailah kemudian kita ringkas, setelah perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah mengajak para sahabat untuk melaksanakan apa yang Allah janjikan, ghanimah, yaitu perang Khaybar, yang di situ Ali bin Abi Thalib selain para sahabat yang lain, beliau menampakkan jasa yang sangat besar, itu membunuh raja Yahudi yang terbesar, Marhab. Sampai kemudian masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan, yang beliau mengusir orang-orang Yahudi, karena Yahudi Khaybar mereka menyihir Umar, Ibnu Umar. Sebagian mengatakan menyihir atau apa, Nabi boleh kena sihir, maka sahabat juga mungkin kena sihir, sampai apa, tangan dan kakinya itu rusak, lumpuh. Baik, maka kemudian Umar mengusir orang-orang Yahudi ke Taimak dan Ariha, yaitu di Syam. Sampai kemudian Umar menaklukkan orang-orang Yahudi di semenanjung Syam semuanya. Baik, cuma sekarang masalahnya adalah orang-orang Yahudi dan bahkan sebagian orang Islam yang tertipu oleh Yahudi mengatakan Yahudi punya hak untuk tinggal di Palestina karena Palestina adalah negeri nenek moyang mereka. Kita katakan itu negeri nenek moyang mereka selama mereka adalah kaum muslimin. Baik itu di masa Nabi Ibrahim menjadi pemimpin di Kanaan, beliau adalah muslim. Demikian pula di masa Nabi Musa yang mereka diberi kesempatan untuk masuk ke tanah suci sebagai muslim, tetapi mereka sendiri yang durhaka. Kemudian juga di masa-masa setelah itu. Adapun setelah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak beriman, maka dia bukan muslim. Makanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahih beliau dari Abdullah bin Yusuf, dari Lais, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makburi, dari ayahnya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang Khaybar, "Innal arda lillah wali rasulih." Sesungguhnya bumi itu milik Allah dan milik Rasulnya. Jadi bukan lagi milik orang-orang Yahudi. Makanya orang-orang yang berkuasa saja, siapa itu? Seperti Heraklius, tidak lagi dipanggil sebagai Malik, tetapi sekedar Azimur Rum, pembesar Romawi. Demikian pula Kisra, tidak dipanggil sebagai Malikul Furus,
tetapi dikatakan apa? Azimul Furus, sekedar pembesar, bukan sebagai raja, karena bumi itu milik Allah dan Rasulnya. Maka hak mereka telah dicabut, sebagaimana mereka telah banyak membunuh para nabi dan rasul. Mereka juga merubah kitab suci, dan mereka banyak membuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak ada hak lagi untuk tanah suci di Palestina. Itu adalah milik kaum muslimin. Jadi tidak ada lagi alasan. Hanya saja memang orang-orang kafir jahat mereka. Tatkala terjadi perang dunia yang pertama, cerita yang panjang kita lewati saja, yaitu tatkala khilafah Utsmaniyah dari orang Atrok itu melemah setelah wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinia itu tahun 900 Hijriah. Kemudian pemerintahan meluas sampai ke Afrika, meluas sampai ke Eropa Timur dan seterusnya. Itu pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang mulai mengadopsi kesyirikan, mengadopsi pemikiran Asy'ariyah, dan juga banyak dari mereka yang tidak mau berjihad. Mereka hanya sibuk untuk berfoya-foya kerajaan Bani Utsmaniyah sampai di masa pemerintahan Sultan Hamid II. Sampailah kemudian orang-orang British, orang-orang Inggris menguasai Palestina tahun 1917 Masehi. Hijriahnya tinggal diperkirakan 1300 sekian itu. Nah, di situ penguasa yaitu siapa? Pada tahun itu 1917 Perdana Menteri Inggris yaitu Arthur James Balfour, dia telah berjanji kepada masyarakat Yahudi akan menyerahkan tanah Palestina ini untuk mereka. Sampailah kemudian setelah selesai Perang Dunia yang kedua, tepatnya adalah tahun 1948, didirikanlah negara Yahudi dengan keluarnya, dengan pulangnya orang-orang British. Nah, disitulah awal terbentuknya penjajahan Yahudi. Padahal mereka semula adalah sekedar pendatang. Sampai sebagian teman dari Yaman menampilkan di status itu kapal pertama dari pengungsi Yahudi yang masuk ke Palestina, melarikan diri dari pembunuhan di mana-mana. Mereka dilindungi di Palestina. Tahu-tahu memang apa, kalau kita melindungi ular, jangan harap ularnya habis itu mengatakan syukran jazilan. Tak ada itu, dia akan mematok kita kalau dia kuat. Sampai sekarang inilah sejarah singkat dari orang Yahudi, dan banyak data-data yang tidak mungkin diceritakan semua. Jadi ini adalah tanah muslimin, bukan tanah Yahudi. Allah telah mencabut hak mereka dengan sebab kejahatan mereka. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.